Salam sejahtera, geng. Dan ni gua perkenalkan satu kenderaan, nanti gua tunjukkan. Kita lepak bawa pokok durian tu sebab nak hujan ni. Jom kita pergi tengok kenderaan ni. Hujan sudah mari. Okey. Tak apa, gua tunjuk dulu. Ha, ni dia kenderaan dia. Ha. C20 juga ni, tapi dia panggil ni Cherry Venet. Tapi ada orang juga panggil ni C20 Grand Salon ataupun Grand Cargo. Semua original. Side mirror dia pun original. Tapi ni apa? Tayar dia dah lain lah, owner dah tukar. Kangaroo bar ni tak pasti original ke tak, gua rasa tak ada. So nanti kita test drive ni. Ha. Dia luas, panjang, lebar dan tinggi. Dia high roof sikit. Orang tahu gua bawa apa tak? Gua bawa Cherry Venet. Ha. Yang ni lain sikit, bumbung tinggi. Ada aircon, power steering. Ha, tapi dia punya gear, gear dia dah modern lah. Gear dia kat tengah-tengah ni. Dia tak pegang kat tengkuk dah. Bagi signal sekejap. Tengok ada kereta tak? Ada kereta. Van ni dibesar sikit dari bini. Berapa speed tak tahu ni. Dia pun pakai minyak juga. Aircon dia sejuk. Ambil kiri tu. Lain sikit dia punya power dia. Dia tak macam, dia tak macam apa, C20. C20 dia 4 gear, so torque dia tinggi sikit. Gua rasa ni 5 gear ni tak sampai dah, pasal tak nampak dah. Dalam pasal tak nampak berapa gear ni. Bawa dulu. Tapi tempat duduk dia sedap, dia fabric. Dia selesa sikit. Kepala ruang kepala dia tinggi. Best lah. So kita ambil kanan. Pernah tengok angsa tak? Angsa. Nampak angsa. Seko. Sekarang dah jarang nampak angsa. Di kampung je nampak angsa. Okay, kita pusing jalan kampung tu. Tapi way ni sedap. Suspension dia lembut. Dia tak dia tak keras macam C20 lah. Tapi gua rasa ni pun lagi berat dari C20. So dia punya radius pun sama macam C20. Kecil radius dia, pusing balik. Senang dia pusing. Power steering dia ringan. Dia punya gear pun ringan. Tapi dia punya gear punya masuk tu dia panjang lah. Nampak? Gear 3 masuk dah panjang. Panjang. Glass dia pun ringan, tak berat. Minyak dia pun lembut. Dia lebar sikit dia punya apa ni, van ni tengok tengah dia pun nampak luas, jauh lah nampak. Masuk balik. Okey, jom kita tengok van ni. So van ni dia panjang sikit ke depan ni. Lampu dia dengan C20 dia beza. Yang ni lampu dia 4 segi, 2 biji, pakai kaca juga lampu dia. Bumper ni gua rasa besi. Betul. Bumper dia masih besi. Side mirror dia, side mirror dia macam jenis macam lori pun pakai lah. Boleh dapat ni sebenarnya. Kalau nak modify boleh lah. So tingkap dia sama macam C20, macam bini juga. Tapi bini tu dia tak boleh buka. Yang ni dua-dua boleh buka.
Beza dengan SC20, dia ada wiper kat belakang. Nampak wiper ni? Dan dia ada pemanas cermin belakang. So dia buka belakang, dia tekan. Ha, itu. Ha. Besar luas, dia lagi lebar dari C20. Lampu dia sama, dia tak ubah macam C20. Riding door satu. Ha, nampak. Yang tali sebelah tu boleh buka kan? Ya, yang ni tak boleh buka. Nampak cermin dia. Yang ni tak boleh buka. Yang ni boleh buka. Sliding door dia cum ya. Cantik ke ni? Sorry yang jangan barang-barang eh. Ha. Masih elok lagi cantik ni ni. So dia high roof. The roof dia tinggi. So yang sini owner ni dia buat lagi satu level lah. Dia letak barang-barang ah. Dia buat pasar malam lah. Dia kain. Tengok kursi dia. So masih tak pakai motor, pakai tangan untuk apa? Pulas. Kursi dia sedap. Kursi dia jenis banyak kain, dia macam velvet tau. Tempat duduk dia. Ha, memang best. Memang sedap kursi dia. Ha, yang ni boleh tarik depan. Nampak? Ha, kalau C20 tak boleh tarik, dia mati. Bila diangkat terus, enjin cover sekali diangkat. Yang ni dia boleh tarik. Tarik macam ni. Dari ke depan. Dan juga boleh slide lah ke depan eh. Dia lebih luas. Tengok bumbung ni. Bumbung ni pun besi, tinggi. So dalam tu tak payah membongkok sangat lah. Tayar dia pakai empat. Empat juga, empat lug juga. Empat biji juga tayar dia. So tayar kecil, size rim 15 lah. Owner dah tukar 195, 50, 15 rim dia, size. Haa, so Wayne ni masih pakai leaf spring, head spring macam ni, the daun sama juga. And then satu lagi tambahan leaf spring ni, dia pakai coil spring. Nampak coil spring? Mari, gua tunjuk coil spring dia. Dia ada dua spring. Ah, nampak tu coil spring. Dia ada coil spring dengan leaf spring, dengan absorber, dia gabung dua-dua. Dia pakai dua jenis, coil spring dengan leaf spring. Nampak coil spring dia? Coil spring dengan leaf spring dan absorber lah. So pacuan belakang, nampak axle dia. Pacuan belakang. And then dia punya spare tire pun kat bawah lah. Pelik eh, dia pakai dua jenis spring. Pasal muatan dia, gua rasa dia agak berat lah. So ni van ni memang design untuk heavy duty, bawa barang banyak, berat. So dia punya spring tu, dua jenis spring dia pakai. Macam depan, depan biasalah. Disc brake depan dan drum brake kat belakang. Ha. Ini dia Cherry Venet dah panggil. Memang best. Ini dia senang nak bawa pasal dia jenis van ni, dia ada power steering. Ha. So kalau dapat van macam ni buat camper van best. Pasal dia panjang, lebar sikit dan hubung tinggi. Gua rasa ni dia size dia di antara C22, C20 dan High Ace tu. Dia tengah-tengah. So dia panjang sikit, lebar dari C20, C22 atau Light Ace, tapi kecil sikit dari High Ace. Ya, kita bandingkan size ni. Cherry Venet ni dengan Venet ni. C22 first model selepas C20. Ha, nampak beza dia. Lagi besar kan? Bentuk klasik. Okey, tu dia. Cherry Venet. Bye.